Hai sahabat bunga, yuk kita merangkai bunga dengan bentuk yang unik, yaitu dengan bentuk kapal dengan layarnya yang berkembang. Buat sahabat yang baru pertama kali mengunjungi Ananta Fiore, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan belnya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita persiapkan keranjang dan floral foam basah. Jangan lupa di bawahnya dialasi dengan plastik supaya keranjangnya tidak basah. Kali ini saya menggunakan bunga carnation, kemudian bunga rose, kemudian bunga matahari kecil, bunga aster, kemudian ada juga bunga krisan dan bunga peacock. Daunnya yang dipakai di sini adalah daun rose gold. Yang pertama tadi bentuknya kita membentuk shape kapal dulu dengan bunga carnation di kanan dan kiri, kemudian sekelilingnya kita tancapkan dengan daun ruskus. Setelahnya baru kita tancapkan bunga rose ke empat sisi ya, kanan, kiri, kemudian depan, belakang. Kemudian disisipkan di antaranya yaitu bunga standar kuning, yaitu bunga krisan kuning, kemudian dengan bunga aster warna ungu. Sengaja warnanya warna-warni karena tema pada rangkaian ini adalah Colorful of Indonesia. Jadi di Indonesia itu bunganya bermacam-macam, merah, kuning, hijau, beraneka ragam seperti dengan penduduknya. Rangkaian bunga ini sengaja saya buat untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-33 Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Sebagai pecinta bunga, saya turut ikut menyemarakkan. Dan rangkaiannya kenapa bentuk kapal? Karena nenek moyang kita seorang pelaut, negara kita negara kepulauan. Jadi kapal ini adalah melambangkan suatu perjuangan dalam usia yang ke-33 tahun. Semoga tetap jaya ya, dan semangat para perangkai bunga di Indonesia. Nah, ini saya bentuk layarnya, layar dengan angka 33. Dengan angka 33 ini saya buat dari daun hanjuang. Kemudian nanti di atasnya saya akan hiasi dengan bendera merah putih. Nah, tadi teman-teman nyimak kan step-stepnya? Saya ngomong terus ya, lupa ngasih tahu stepnya apa, kemudian bentuknya apa. Nggak apa-apa lah ya, ini hiburan. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, bisa diputar ulang video ini. Ya, ini kita menancapkan pita, bisa pita merah putih, atau kalau yang ini saya menggunakan kain flanel, saya sambungkan dengan selotip bolak-balik. Nah, ini sudah selesai rangkaiannya, angka 33 juga sudah terlihat seperti layar berkembang ya. Untuk membentuk suatu kapal dan supaya shape-nya juga tajam, maka saya tambahkan daun hanjuang di depan dan di belakang sebagai apa itu ya, ujung kapalnya. Nah, ini saya tancapkan di depan, kemudian di belakang juga. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sudah jadi rangkaiannya. Bagaimana? Mudah kan? Bentuknya bagaimana? Sudah kayak kapal kan? Dan ini ada tulisannya IPBI ke-33 Happy Birthday. Saya pakai dengan lilin. Nah, ini rangkaiannya. Saya lihat, saya foto dari atas, kemudian ini dari samping, macam-macam bunganya padat banget. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna orange, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna ungu. Nah, memang benar-benar colorful of Indonesia.
Selamat ulang tahun ke-33 Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Tetap semangat buat para perangkai bunga Nusantara dimanapun berada. Salam dari Ananta Fiore untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye.